Ya, assalamualaikum kawan-kawan. Ini list jet submersible pompa submersible. Ini merek York begitu. Tipenya ini 3 SYK 2,5 -11P. Diameter outputnya ini 1 inch, terus kemudian dia kekuatannya ya, kelistrikannya 220 volt, 50 MHz. Kemudian ini apa ya, satu apa ini, oke, ini kemampuannya. Ini harganya 1,8 juta. Kemudian ini yang ada diskon 2,4, jadinya dikurangi 240 lah. Ini dapat kabel 40 meter. Ini dapat kabel 40 meter. Voltasenya kecil ya, 0,5 XP, 37 kW. Oke. Kedalaman 45 meter, airnya 10 liter. Kedalaman 21 meter airnya 60 liter. Kemudian ya mahal. Ini 3,2 outputnya 1 inch semua. Ini 1 inch, ini 1 inch juga. Kemudian ini pun juga 1 inch. Ini harga 3,5 juta. Kelistrikannya 1 horsepower, 0,75 kW, 21 meter, ini 60 liter air. Kemudian 82 meter 10 liter air. Banyak. Kemudian ada SIMG. Ada SIMG modelnya 3 SPM 2,5 11. Ini discharge itu pipanya 1 in juga. 0,35 horsepower. Setengah horsepower. Ini kelistrikannya 3,8 ampere. Besar ya. Harganya 2, seharusnya airnya besar ini. Oh ya benar, 60 20 meter 60 liter. 44 meter 20 liter. Oh ya benar. Harga 2,3 juta diskon 10%. Pompa air biasa dihisap maksimal 7 meter, naiknya 2 ya sekian. Ini berikutnya dari Deepwell submersible pompa. Itu ada banyak sekali yang ada yang kecil sekali kawan ternyata. Oh ini ada yang kecil sekali. Yang kecil sekali, wasar pompa celup, harganya 2,1 juta. Ini kecil kecil sekali ini. Iya ini kecil sekali. Ini diameter pompa 2 inch, outputnya setengah inch. Kemudian oh ini output keluarannya kecil ya, headnya 22 sampai dengan 30 meter, kapasitasnya 17 sampai dengan 28 LPM. ini kecil sekali. Tapi ini tertulis 2 inch ya, tertulis
S2N. Terus kemudian ini juga sama kecilnya kawan, ini juga sama kecilnya, seukuran tangan saya mungkin. Ini juga seukuran tangan saya. Tingginya mungkin sekitar 1,5, 1,60 ini, 1,60. Tapi nggak tahu ya di bawahnya terganjal atau enggak. Tuh. Nah, ini serinya SDP206K1. Headnya 29 sampai dengan 40 meter. Ini diameter pompa 2 inch. Pipa output 1,5 inch. Harganya 2,4 juta. Wih. Kemudian yang berikutnya ini yang agak oh plus kabel ini 2 juta. Harga 2 juta serinya ini. Kemudian pipa outputnya 1 inch, diameter pompanya 3 inch. Oke, ya bisa dilihat sendiri lah ya. Tinggi total maksimal 20 sampai 40 meter. Outputnya 0,25 kilowatt atau 0,33 horsepower. Terus kemudian ada ini washer pump 3N diameter pompanya. Output pipanya 1 inch begitu. Output pipanya 1 inch. Nah, ini harganya 2,4 juta. Ini mungkin satu lagi ya. Satu lagi ini 3 inch. Output pipanya 1 inch. Tinggi total maksimal 86 meter. Harganya 2,4 juta, kawan-kawan. Untuk yang ukuran kecil tadi, itu yang ukuran tadi yang harga 2,1 juta, itu kalau di garis mungkin sekitar 25 cm, kawan-kawan. Ini agak sulit ya melihatnya, tapi kalau pandangan mata saya ini sekitar 5 cm, kawan-kawan. Oh, atau begini ya. Atau sekitar 4,5 apa ya? 4,5 gini lah ya, 5 cm lah, karena kan juga perlu bergerak-gerak juga 5 cm.